Oke, bagaimana menghasilkan pengelasan otomatis seperti ini? Ini hasilnya. Di pengelasan mesin Lasmik Multipro yang paling terkecil, Mic Mark 250 NFGKR. Menggunakan kawat las yang 0,8 mili dengan gas CO2, apa yang perlu diatur supaya bisa masuk atau bisa digunakan secara otomatis dengan tipe mesin PSCM Multipro 3018 dan mesin Lasmik atau mesin las CO2. Oke, yang pertama yang kita harus tahu, harus kita lakukan adalah settingan pada mesin las mic. Settingan pada mesin las mic ini, pertama ampernya kita harus sesuaikan dengan material atau alat kerja yang akan kita gunakan, dan voltase kita sesuaikan di sini supaya bisa digunakan di pengelasan mic. Terus yang kedua, posisi kriter ini itu harus di posisi 4T. Posisi 4T artinya pengelasan yang digunakan secara otomatis. Jadi ketika kita tekan switch tosnya, maka akan bekerja secara otomatis mengelas sampai kita tekan kembali, baru pengelasan akan berhenti. Jadi posisinya harus di posisi 4T di sini. Jadi bukan di 2T ya, tapi di posisi 4T. Untuk settingan semuanya dalam kondisi normal di sini. Ini normal ya. Prosesnya di sini mic atau metal inert gas, atau bisa menggunakan gas CO2 ya. Kawat lasnya ini menggunakan 0,8 sesuai dengan plat yang akan dilas. Ini settingan volt dan settingan ampere. Kemudian settingan untuk PSCM-nya di sini. Ini adalah speed atau pergerakan dari motor ini. Jadi seberapa speed-nya atau seberapa kecepatan dari motor ini. Untuk ampere tinggi atau ampere mic atau pengelasan di mic itu antara 1, 2, dan 3 di sini speed-nya. Jadi jika terlalu cepat di sini, maka nanti hasil pengelasannya akan putus-putus ya. Jadi akan bagus ya. Jadi maksimal di 3 di sini atau di 3,5 ya. Nah, ini posisi untuk maju dan posisi untuk mundur ya. Nah, jadi ini maju dan mundur. Ini along dan ini namanya kontrari. Nah, ini indikator untuk mesinnya. Ini tandanya mesin dalam kondisi ready. Jadi posisinya harus posisi di 3 ya. Saya setting di 3 untuk ampere di bawah 100 ya. Ampere di bawah 100. Kita coba tes lagi. Di 90 ya. Kita menggunakan voltase di 18,7.
Oke, ini untuk mengatur jarak ya, atau yang akan dilas di sini. Contoh kita akan mengelas di posisi ini ya. Ini posisi ini. Kita majukan. Jarak antara tosnya di sini kurang lebih sekitar 5 mili. 5 mili dari plat yang akan dilas. Nanti hasilnya seperti ini nih, sangat bagus sekali. Oke, untuk memfungsikan pertama kita harus tekan posisi mundur di sini dan kita tekan switch ini. Ini hasilnya seperti ini. Hasil pengelasannya menggunakan mic yang 250. Oke, sangat bagus, sangat kuat sekali.